Sidang lanjutan Baradae kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 25 Oktober 2022. Dalam sidang kali ini, keluarga Brigadir J dihadirkan jaksa sebagai saksi. Saat kedua orang tua Brigadir J memasuki ruang sidang, Baradae yang sedang tertunduk langsung menghampiri Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak. Eliezer langsung berlutut di depan kedua orang tua Yosua, kemudian mencium tangan dan meminta maaf terkait peristiwa yang terjadi. Setelah itu, Baradae kembali duduk di sebelah kuasa hukumnya, Roni Talapesi. Terlihat Baradae menahan tangis sambil sesekali melihat ke atas. Dalam sidang lanjutan ini, 12 saksi dihadirkan termasuk kekasih Brigadir J, Vera Simanjuntak. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.